Pertandingan antara Spanyol dan Italia dalam lanjutan matchday kedua fase grup Euro 2024 dijadwalkan berlangsung di Arena auf Schalke, Gelsenkirchen, Jerman, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan laga big match, di mana kedua tim ini sama-sama pengoleksi gelar juara Eropa. Timnas Spanyol, pengoleksi 3 gelar juara Eropa, 1964, 2008 dan 2012. Sementara sang juara bertahan, Timnas Italia sudah 2 kali juara Eropa, 1968 dan 2020. Di peringkat FIFA kedua tim juga bersaing ketat, Spanyol di urutan 8 dan Italia di peringkat 9. Di Euro 2024 ini, kedua tim akan bersaing mengamankan tiket lolos ke 16 besar. Kedua tim tentunya berambisi meraih kemenangan di laga ini. Spanyol dan Italia saat ini sama-sama mengoleksi 3 poin di klasemen grup B berkat kemenangan pada matchday pertama. Spanyol menempati urutan pertama karena unggul produktivitas gol atas Italia. Timnas Spanyol meraih kemenangan impresif 3-0 atas Kroasia, sementara Italia menang 2-1 atas Albania. Dari head-to-head, meski kalah di dua duel terakhir melawan Spanyol, yakni di UEFA Nations League 2021 dan 2023, tapi Italia lebih dominan saat bertemu Spanyol di putaran final Piala Eropa. Sebelumnya, Italia dan Spanyol telah bertemu di 7 laga Piala Eropa. Hasilnya, Italia meraih 3 kemenangan, Spanyol dengan 2 kemenangan, dan sisa 2 laga berakhir imbang. Italia bahkan selalu mengalahkan Spanyol di dua duel terakhir di Piala Eropa, salah satunya di babak 16 besar Euro 2016 ketika Italia menang 2-0. Lalu di semifinal Euro 2020, Italia mengalahkan Spanyol lewat babak adu penalti 4-2 setelah imbang 1-1 di babak normal. Menarik menunggu hasil akhir antara kedua tim ini, apakah Spanyol akan melanjutkan dominasi atas Italia di beberapa laga terakhir, atau justru Italia masih akan mempermalukan Spanyol di Piala Eropa siaran langsung Big Match Euro 2024 antara Spanyol menghadapi Italia, dapat disaksikan melalui layar televisi RCTI juga bisa melalui aplikasi Vision Plus Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat.